Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف, ketika berlindung sekelompok pemuda ke gua. Faqalu, kemudian mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami min ladunka, dari sisimu rahmatan rahmat, wahai lana, dan peruntukkanlah untuk kami min amrina, dari perkara-perkara atau urusan kami, rosyada, suatu kebaikan. Oke. Okay. Siapa? Lagi. Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fado'o di bawahnya ya. Fadarabna ala adanihim, maka kami tutup ala adanihim, atas telinga mereka, telinga-telinga mereka. Maksudnya di sini kami tutup, ay anman anam nahum, artinya kami tidurkan mereka. Daraba arada, dua kosakata yang paling banyak artinya di dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab. Jadi darabna ala adanihim, kami hilangkan pendengaran mereka, kurang lebih seperti itu maksudnya. Lebih jelasnya tafsirnya adalah anamnahum, kami kemudian menidurkan mereka fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, selama bertahun-tahun, adada jumlah bilangannya, ya ada bilangannya itu adada, ma'dudah yang dihitung, artinya yang terhitung jumlah tahunnya ada berapa. Ada ketetapan di dalam Al-Quran yang mengatakan walabisu fi kahfim salasa mi'ati sinina wasdadu tis'a. Jadi 399 tahun itu sinina adada. Oke. Okay. Fadarabna ala adanihim. Kami, saya sudah cerita kemarin ya. Oke, okay. Sedikit gambaran di sini, kenapa di sini tidak mengatakan kemudian kami tutupkan mata mereka, kan tidur begitu. Anamnahu, tapi justru di sini fadarabna ala adanihim, yang jadi titik tumpunya itu adalah justru telinga. Ya, para ulama mengatakan begini. Orang nanti dikatakan tidur itu apakah kalau terpejam matanya ataukah kalau hilang pendengarannya. Nah, itu dia dari situ anunya ya. Dari situ bahasa lugatnya itu. Bahasa lugatnya sehingga di sini menggunakan azanim. Karena kenapa? Karena orang bisa menutup mata tetapi tidak tidur. Ya. Nah, orang tertidur memang hilang untung, tolak ukur tidur itu kalau langsung untung dah ada didengar, berarti tidur mikan begitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Itu makanya di sini penekanannya lebih kepada telinga itu. Summa, kemudian kami melantik mereka. Nah, tafsirnya nahum ya, kami bangunkan mereka. Nah, tujuannya untuk apa? Lina'lama, untuk kami tahu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ilma musyahadatin, pengetahuan yang musyahadah. Selalunya ditafsirkan begitu ya, beberapa kali kita temukan kalau ada kaitannya, untuk kami ketahui, agar supaya Allah tahu. Nah, apa memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui? Kan Allah itu sudah tahu sebelumnya, kan seperti itu. Selalunya tafsirnya kalau yang berkaitan dengan seperti itu, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilma musyahadatin, artinya pengetahuan yang sudah nyata, yang sudah tampak. Semuanya Allah tahu sebenarnya, cuma nanti Allah faktakan. Nah, itu maksudnya musyahadah, faktakan di kemudian hari. Nah, agar supaya kami tahu ayyul hizbaini, siapa dari dua kelompok ya, al-fariqaini ya, dua golongan, al-mukhtalifaini, yang berselisih keduanya, fi muddatil ubsim, pada masa ya, tinggalnya mereka di dalam gua. Itu salah satunya ya.
Salah satunya di tafsir ini mengatakan, kami bangunkan mereka agar supaya orang itu tidak berselisih dalam menentukan berapa lama mereka di dalam gua. Mereka sendiri nanti yang akan membuktikan bahwa lamanya mereka begini loh. Karena diketahui dari apa? Lauhen itu, kan ada lauhen itu yang anunya itu. Di hikayatnya, sejarahnya itu, tanggalnya dan lain sebagainya ditulis di situ. Nah, salah satu hikmahnya kenapa mereka dibangunkan dalam artian ditemukan Ashabul Kahfi ini, tujuannya agar orang-orang di luar sana tidak berselisih lagi terkait dengan masalah berapa lama mereka di menghilang, kurang lebih seperti itu. Kan tidak apa, ambil, dibaca, oh ternyata mereka hari ini masuk di sini, berarti sekarang akan begitu ceritanya. Itu salah satu hikmahnya. Tapi hikmah terpenting yang kemarin saya bilang, mereka dibangkitkan untuk apa? Untuk orang-orang pada saat itu beriman kepada hari kiamat. Itu tujuan penting itu. Oke. Jadi di sini semua bahasan agar supaya kami ketahui kira-kira siapa dari kedua kelompok yang berselisih tentang masa lamanya mereka di dalam gua, ahsa yang paling mengetahui ab'ala bimakna ya. Bimakna agbata ya, wazan ab'ala ya. Ahsa wazan ab'ala maknanya agbata, yang paling bisa menyimpulkan, agbat bisa menulis artinya menyimpulkan lamanya mereka, lima labisu bagi apa yang mereka menetap di dalam gua, itu maksudnya lilu besihim ya, ya bagi tinggalnya mereka di dalam gua, muta'alliqum bima ba'dahu, ini tertakluk kepada yang sebelumnya, ahsa lima labisu ahsa. Oke, okay. Amada masanya ya, goyatan batasnya berapa lama. Oke, okay. Terus nakra'u ya. Ya. Nahnu kamilah kata Allah, nakusu yang akan mengkisahkan, nakra'u akan membacakan, alaika kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum bil haqqi ya. Berita mereka dengan penuh kebenaran, bil haqqi bisidqi dengan penuh kejujuran, atas dasar pertanyaan orang-orang kafir, kan begitu ceritanya kemarin. Yang Nabi itu yang taulah sejarahnya Ashabul Kahfi. Kata Allah, tenang saja, nahnu naqussu 'alaika, kami yang akan ceritakan kepadamu. Cuma masalahnya kemarin itu tenggak wahyu turun itu lama ya, sampai-sampai orang-orang kafir tuh, ai pembohong ini Muhammad ini, ternyata bukan Nabi, balik palsu di balik, dan tahu di balik kisahnya. Sampai begitu mirip bumi orang malu mi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ke-15 dalam riwayatnya itu barulah turun malaikat Jibril. Ini minakusu, diceritakanlah alaika kepadamu naba'ahum, berita tentang mereka bisedeki dengan penuh kejujuran, bahwasanya innahum, sesungguhnya mereka ya adalah sekelompok pemuda, amanu bi rabbihim, mereka beriman terhadap Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayahnya, petunjuknya, mereka beriman kepada Tuhan mereka, plus kami tambahkan kebaikan mereka atau hidayah mereka. Okay. Sudah memadai bentuk keimanan itu. Sekedar beriman sudah memadai. Bagus nih. Ada tambahan lagi hidayah, ada tambahan. Artinya keimanan di atas keimanan itu luar biasa sekali. Nah, kita yang mana yang kita harapkan? Yang kita harapkan itu tentunya yang lebih tinggi ya. Lebih tingginya. Mereka ini beriman kepada ajaran mereka. Maksudnya zidnahum, kami tambahkan setelah datangnya ujian. Oke, penyembah berhala atau tidak, saya bunuh ini. Akhirnya mereka memilih menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dengan ikut. Nah, ini menandakan bahwa keimanan mereka bertambah pada saat itu. Oh, ternyata paling kuat keimanannya. Zidnahum itu maksudnya. Jadi keimanan secara mendasar itu oke. Okay. Tetapi antara satu dengan yang lain bentuk keimanannya mereka berbeda, ada yang lebih tinggi yang di atas. Dan yakinkan saja bahwa orang yang mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih naik kelas, itu pasti akan melalui satu ujian. Sama juga dengan Ashabul Kahfi di sini, agar supaya ada tambahan ziyadah di situ, pasti melalui suatu ujian. Nah, itu yang digambarkan dalam ayat ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menduga mereka mengatakan beriman begitu saja, dibiarkan kami beriman, tapi mereka tidak diuji? Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kami tahu siapa yang betul-betul, nah itu dia, betul sedek, betul-betul beriman terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa ke atas, ke atas. Tapi di bawah sudah memadai, misalnya yang penting kita sudah memadai beriman itu. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu birabbikum. Wahai orang-orang beriman, beriman. Oh, ditambahkanlah berimanlah. Padahal beriman itu menandakan bahwa ada sesuatu yang memang harus kita capai, yang harus kita jadikan sebagai target. Oke, ini merupakan implementasi dari bahasa izidnahum huda. Oke. Terus ya warabatna, dan kami simpulkan ala qulubihim, atas hati mereka, qawainahum, qawainaha. Maksudnya kami kuatkan hati mereka ala qaulil haqqi, atas perkataan yang benar. Kuatkan di atas perkataan yang benar, yang betul. Betul-betul kuat. Siapa yang membantu itu? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, ya jelas itu. Kalau orang itu bohong nih orang kalau begitu. Jadi artinya dibunuh ke ini, mau dibunuh. Ya kan enggak masalah aja kalau misalnya kita ikutlah dulu, hati kita tidak masalah, kan begitu di anunya ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ada pengecualian. Orang, kecuali orang yang dipaksa, tetapi dalam keadaan hati mereka itu masih beriman. Nah, itu masih dianggap oke, okay. Belum kafir. Terpaksa mi karena mau dibunuh. Tidak dianggap kafir orang-orang yang seperti itu. Oke. Okay. Orang standar, orang biasa seperti itu. Tetapi orang yang spesial tidak seperti itu. Dia hatinya kuat sama sekali. Pokoknya yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Nah, itu luar biasa sekali. Qaulul haq inda sultani ja'ir. Itu disebut dengan afdalul jihad. Abdul Jihad, sebaik-baik jihad itu apa? Adalah perkataan jujur di depan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jarang loh ada orang yang seperti itu, jarang. Jarang sekali. Biasanya orang itu dipenuhi dengan kepentingan. Dan itu petanda orang itu tidak ikhlas, tidak jujur, tidak sidik. Kalau saya tidak salah, tarifnya sidik atau ikhlas itu jujur, adil. Ta'rifnya yang paling bagus, kata para ulama, yang paling mengena, paling inhisar adalah kita masih bisa berkata benar, berkata jujur di depan orang yang kita harapkan kebaikannya atau yang kita takutkan keburukannya. Itulah ta'rif daripada sidik yang sebenarnya atau ikhlas atau kejujuran. Masih bisa, Ki. Nah, kan kalau mau dicontohkan begini. Biasanya kita itu tidak stabil, Maki. Ada kepentingan-kepentingan ketika kita berada di depan yang kita, di depan orang yang kita harapkan kebaikannya. Misalnya apa? Misalnya bos, misalnya kan bos kita misalnya. Saya seorang karyawan. Terus bos saya bertanya tentang tugas saya misalnya. Ya saya cerita tentang saya. Tadi ini bos saya bikin anu begini, windai saya. Itu orang biasa, nak tambah-tambahin itu apa-apa diceritanya itu, nak tambahin supaya mendapat perhatian lebih daripada bosnya. Nah ini maksudnya itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, berarti bahasa saya orang itu belum sidik, belum jujur. Jadi bahasa lebih tepatnya atau bahasa ilmiahnya, objektif dalam berpikir, objektif dalam bersikap, itulah kejujuran yang sebenarnya. Lepaskan kita sebagai santri, lepaskan kita sebagai pemerintah, lepaskan kita sebagai orang konglomerat, sebagai pegawai dan lain sebagainya, jika ingin menetapkan sesuatu atau kesimpulan. Jangan pandang dari latar belakang kita. Ada masalah begini, betul-betul masalah itu yang diselesaikan. Jangan bukan, karena saya santri berarti saya harus begini. Nah, enggak. Nah, itu tidak objektif namanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebaliknya dalam hal keburukan, jelas dia. Kami ini kupecahku kalau macam-macam dan lain sebagainya misalnya. Takut ki. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita mengatakan sesuatu yang kita takut sama orang itu, takut keburukannya. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Tidak begitu, kata tadi bos begini, begini dan lain sebagainya. Nah itu juga tidak termasuk dalam kategori orang yang sidik. Istiwa'u baina dhammi wal madhi. Sama antara pujian dan celaan, tetap kita berada di tengah-tengah. Tidak ada mi kepentingan pribadi, tidak ada mi keegoan. Kita melihat sesuatu apa adanya. Lihat esensinya itu apa-apa. Nah itu yang saya maksud. Jadi di sini beliau Ashabul Kahfi di sini, tingkat keimanan mereka yang luar biasa, kejujuran mereka yang luar biasa, hatta pada perkara yang memudaratkan diri mereka sendiri mereka tetap dalam kestabilan itu.
apa dia qaulul haqqi, tetap berkata kepada bumi. Dalam riwayatnya itu ditanya satu-satu, bagaimana kamu? Kata dia, kami punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kamu ditanya semua, semuanya sama jawabannya seperti itu. Kata mereka, if'al ma badalak, pokoknya lakukan saja apa yang kamu inginkan. Mau kau bunuh kami atau tidak, pokoknya kaitkan kami seperti itu. Akhirnya dikasih tenggak waktu. Kan begitu ceritanya. Oke. Terus mi. Ilkomu, ketika mereka berdiri baina yadai malikihim, ketika mereka berdiri berada di hadapan raja mereka, waqad amarahum, dan raja tersebut memerintahkan mereka bisujudi, untuk sujud kepada lil asnam, kepada berhala. Nah, faqalu, mereka berkata pada saat itu, Rabbuna rabbus samawati wal ardi, Tuhan kami, ya, kedahang orang bisa berkata, Rabbuna Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, lan nad'uwa min dunihi kam, ya, kami tidak pernah berdoa, beribadah min dunihi dari yang selainnya, ay ghairihi, ya, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ilahan satu Tuhan pun, pokoknya Allah semata. Oke, okay, terus, ya laqad qulna idzan syatata, dan sungguh kami mengatakan idzan, kalau begitu syatata, suatu keburukan, suatu yang tidak baik, suatu yang berlebihan, itu syatat. Nah, jadi kalau kami ikut ya, apa yang ia perintahkan dalam arti yang menyembah berhala, berarti laqad qulna idzan, berarti pada saat itu kami melakukan hal yang tidak baik, itu kata Ashabul Kahfi. Nah, ai qaulan da syatotin, artinya perkataan yang da syatot, yang mempunyai ketidakbagusan, syatot. Nah, di sini ayat tafsirnya adalah ya ifratan fil kufri, ya berlebihan fil kufri, dalam kekafiran. Inda auna ilahan ghairallahi, apabila kami berdoa, artinya beribadah ya, kepada satu Tuhan yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, fardhon, ya, sebagai suatu kewajiban, artinya anggaplah kami menyembah kepada yang selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kami telah melakukan, mengatakan hal-hal yang aduh berlebihan sekali dalam kekafiran. Itu kafir di atas kafir, kurang lebih seperti itu. Oke. Okay. Ya, ha'ula'i, mereka ini, nah ini mubtada ha'ula, qaumuna, yaitu kaum kami, atau pubayan, okay, atau tafsir, ittakhadhu, mereka mengambil dari selainnya satu Tuhan, ya, mereka ini kaum kami, ya, orang-orang mereka, satu Tuhan, mereka mengambil satu Tuhan, laula, kenapa tidak, hala, kenapa tidak, ya tuna, mereka mengambil, alaihim, ke atas mereka, artinya ala ibadatim, ke atas penyembahan mereka terhadap berhala, bisultanin, akan alasan. Soalnya yang jelas, bayin, alasan yang jelas. Kata Ashabul Kahfi, kaum kami ini, aduh, kenapa menyembah Tuhan selain daripada Allah? Mana buktinya maksudnya itu? Halal, laula, ya tuna, kenapa tidak mereka datang satu bukti bahwa apa yang mereka lakukan dalam arti yang menyembah berhala itu adalah sesuatu yang benar? Ternyata tidak ada. Bihujjatin zahiratin, akan hujjah atau alasan yang nyata, yang benar bahwa apa yang mereka lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya tidak, sudah dikatakan sebelumnya bahwa itu hanya rekayasa, ya, karang-karangan mereka sendiri, nafsu mereka sendiri. Oke. Okay. Ya. Faman azlamu, siapa yang paling zalim? Ae artinya la ahada, istifham ingkari, ya, tidak ada azlamu, yang paling zalim, mimman istara alallahi kadziba, dari orang yang mengarang-arang, merekayasa alallahi, ke atas Allah, kadziba, suatu kedustaan. Jadi mereka hanya bikin-bikin, mereka sendiri yang merekayasa menyembah berhala, ini loh Tuhan kami berhala, itu karangan-karangan mereka sendiri, nafsu mereka. Oke, okay. Ya, dalam menisbatkan sekutu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu iftira'an minhum, daripada mereka. Terus, nah, qala ba'dul fityati li ba'din, berkatalah sebagian pemuda tersebut, li ba'din, kepada sebagian yang lain. Apa kata mereka? Rahmati. Oke. Okay.
Wa idza tazaltumuhum, apabila kalian meninggalkan mereka, artinya mau mikabur ini, wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fa'u ilal kahfi, maka berangkatlah kalian, berlindunglah kalian ilal kahfi, kepada gua tersebut. Jadi di awal keberangkatan mereka itu kan musyawarah ceritanya kemarin ya, musyawarah kesimpulan, oke kita keluar saja. Nah, pada saat itulah berkata sebagian daripada mereka dalam satu riwayat yang berkata itu atau yang menyarankan itu mukaslamina. Mukaslamina itu bahasa kita orang yang paling tuanya di situ, orang yang paling didengarkannya, sahibul masyurah di situ. Dia paling pimpinannya lah kurang lebih. Amir ia mengatakan, kalau memang kita mau tinggalkan mereka ini, orang penyembah-penyembah berhala ini, kaum-kaum kita ini, maka kita harus pergi ke gua tersebut. Jadi narencanakan mentong, walaupun sebagian riwayat dan narencanakan mereka hanya naik saja, tiba-tiba ada gua, nah, langsung masuk di situ. Oke. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi, maka Allah akan membentangkan, akan memberikan kepada kalian, rabbukum, Tuhan kalian, mir rahmatihi, daripada rahmatnya. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirpaqa, dan Allah akan memperuntukkan lakum bagi kalian, min amrikum, dari perkara kalian, mirpaqa, suatu kelembutan. Artinya Allah akan memperlakukan kalian dengan lembut, insyaAllah.